waktu pacaran dulu, gue dimanjain sama Leo. Dipangku-pangku, dirayu-rayu. Begitu kawin, gue diperlakukan kayak upik abu. Kalau gitu bener dong. Katanya kesempatan perempuan untuk bermanja-manja pasangannya itu singkat. Masih pacaran manis, begitu udah kawin dibikin nangis. No comment deh, tapi saran gue, selagi lu masih pacaran, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Bermanja-manja, sebelum lu menghabis panjang zaman, ya nggak? Iya, iya, boleh juga tuh sarannya. Terus ngomong-ngomong, Mbak Ma nyesel nggak sih jadi upi abunya Mas Leo? Enggak sih, gue bahagia bisa kawin sama Leo. Cuma, ya ada nyeselnya juga. Mau tahu? Apa tuh? Kenapa waktu dulu gue gak puas-puasin ngerjain Leo? Mama bisa aja. Makanya lu jangan sampai kehilangan peluang emas. Halo, Mai sayang. Mai. Mbak Mai, kejutan sekali Mbak Mai. Abu tadi ngantar Mas Leo ke rumah ibunya. Lihat pulangnya bawaannya banyak sekali. Ini Mai. Aku nih bawa kue putu buat kamu. Ingat gak waktu kita pacaran dulu, gue kan suka apel bawa kue putu. Ini lengkapnya dari ibu gue. Ya inget dong. Aduh makasih Leo. Ternyata kamu masih semanis waktu pacaran dulu. Iya dong, masa gue lupa setelah kita kawin. Mbak Mai, yang tak sudah dibentar ini pasti lebih kejutan lagi. Buka dong, Mas Leo. Ini sebenarnya apaan nih? Perasaan gua nggak punya baju kayak penjahat begini. Benar, Mai. Ini sih sebenarnya bukan buat kamu. Terus buat siapa dong? Ini sih baju-baju premin. Maksud gua preman perempuan. Begini, Mai. Anton sama Benz mau datang kemari. Mereka baru datang dari Amerika. Mereka itu kan sahabat-sahabat gue waktu remaja dulu. Kita dulu pembalap. Maka itu benda-benda kenangan ini gue bawa kemari biar mereka seneng, Mai. Mas Leo, Mona kirain semua bungkusan ini buat Mbak Mai. Gak taunya cuma begini aja ya. Mona, kalau untuk istriku itu gampang. Bener gak, Mai? Yang penting kamu siapin besok makanan, tempat tidur mereka. Pokoknya pelayanan khusus buat mereka. Mau kan, Mai? Mau kan? Mau, sayang. Sejak saya kawin dengan kamu, saya harus siap segalanya. Termasuk menjamu tamu-tamu kamu juga. Mbak Mai harus ngomong dong, Mas Leo, kalau Mbak Mai itu pengen dimanja. Masa sih mesti Mbak Mai terus yang ngertiin Mas Leo? Itu namanya dedikasi, Mon. Kalau sudah disertai tuntutan, namanya bukan pengorbanan, tapi pamrih. Nah, cinta gua ke Leo tanpa pamrih. Halo. Di sini rumah Leo? Betul, Anda pasti saya Anton. Dan saya Ben. Saya sahabat Leo waktu remaja. Suka ngebut, ngeceng, dan mejeng. Semuanya bareng-bareng. Sebentar, Leo-nya mungkin masih di kamar. Tom! Oh. Halo, Leo! How are you? Fine. Ben! Hey, I miss you so much. Sama. Udah kenal, kan? Ini Mai, bini gue. Dan ini Mona. Sudah. Gue. Sebelum ketemu Yogan, ketemu mereka duluan. Oh, kalau begitu kita langsung aja ke ruang makan. Mai, udah siap kan makanan? Oh, siap, beres. Yuk, masuk yuk. Sampai sekarang, nih. Ibu gua masih cerewet. Bedanya, dulu karena gua banyak cewek. Sekarang, karena gua gak dapet cewek, gua cuekin. Jangan, Ton. Apa lu gak pengen cari bini? Kamu tuh enak loh, Ton. Dilatin, dimanjain, diladenin. Apa kamu gak pengen? Bukan gua gak kepengen. Bagi gue, istri itu cuma bikin ruwet. Enggak lah, Yow. Ngapain punya bini kalau nggak bebas kayak sekarang? Ya nggak, Beng? Benar. Contohnya gua. Kenapa gua cerai? Soalnya istri gua cemburuan banget. Yang dicemburuin mobil balap gua. Ya. Wah, pokoknya repot ya. Jadi Mas Ben lebih pilih mobil daripada istri? Daripada istri gua di madu mobil. Sementara kita enjoy ngelajang dulu lah, Yow. Ya nggak, Ton? Yes! Ah, jangan-jangan kamu, Mai. Gua sendiri merinding dengan ngobrolan mereka. Kalau begitu kenapa lo ikutin terus teman-teman lo yang geblek itu? Mendingan tinggalin aja kalau perlu suruh pergi. Mai, terus terang. Waktu zaman susah, Anton sama Benz banyak menolong gua.
gua ini utang budi. Ah, utang budi, utang budi. Sekarang kamu mau kemana? Pub, disco, karaoke? Si Ben ngajak gua ke karaoke. Gua nggak bisa nolak, Mai. Dia kan tamu kita. Apa salahnya sih kita menyenangkan tamu kita? Kita? Hmm. Artinya aku dan kau dong. Kalau begitu aku ikut. Soalnya tamumu berarti tamuku juga, ya nggak? Begini nasib jadi bujangan. Kemana-mana hatiku riang. Walau Abut nggak punya uang, untung aja ada temennya Mas Leo. Kalau enggak, Abut pada ngerti tuh yang namanya karaoke. Begini nasib jadi bujangan. Mau ke kawinan siapa lu, Bud? Kawinan? Abut udah ajak ke pesta karaoke, Mon, sama teman-temannya Mas Leo. Apa? Lu mau ikutan grup lajang singit itu? Sama kelayangan singit. Mon, kita kan masih lajang. Mona mau dibilang singit. Bud, gue sih emang masih lajang, tapi nggak singit. Lu tau nggak? Mereka itu nggak menghargain Mbak Mai. Mbak Mai kan istrinya Mas Leo. Harusnya mereka tuh buka dong matanya kayak gini nih. Aduh, Abut nggak tahu deh, Mon. Pokoknya yang Abut tahu tuh, Mas Ben sama Mas Anton, mereka tuh lebih awet muda dari Mas Leo. Abut juga kan kepengen awet muda, Mon. Gue rasa lo udah ketularan singit juga kali, Bud, ya? Ah, udah. Ntar Abut ketinggalan lagi. Mona mau ikut nggak? Ih, mit-amit. Nggak deh, sian Mbak Mai. Dah. Wah, kesegaran balap kita masih muda seperti 10 tahun yang lalu. Terima kasih. Gimana, Le? Kita berangkat sekarang? Ya, Mana Abut? Katanya dia mau ngikut. Ya, Mas Anton. Ana udah siap. Gimana pakaiannya? Cocok nggak? Wah, cocok, cocok. Ayo kita pergi sekarang. Istriku jadi ikut, kan? Wah, sayang sekali, Mbak. Mobil kita mobil sport. Cukup 4 orang. Kalau Mbak ngikut gimana? Apa nggak kikuk? Ya udah deh, saya nggak ikut. Saya jaga rumah aja. Saya udah biasa sendiri kok. Sana pergi deh. Terima kasih, Mbak, ya. Mbak, pengertian sekali deh. Oh iya dong. Saya kan istrinya Leo. Tapi Mai. Le, jam segini udah rame nih, Le. Ayo, aman, let's go. Udah deh, pergi aja deh, ntar keburu sepi. Ha, selamat bersenang-senang. Udah. Sialan. Gue dibikin gak punya muka. Mestinya Leo tuh ngasih pengertian ke temen-temennya. Bukannya gue yang ngalah lagi. Malu gue, harga diri gue diinjek-injek. Injek. Malu gue. Kenapa? Ah, lu gangguin gue aja deh. Lu tahu gak, gue tuh lagi marah, lagi kesel. Lu mau nambahin malunya gue? Lagian ngapain aerobik malam-malam? Aerobik malam? Nyindir lu. Gue tuh gak pernah aerobik malam kalau gak bareng sama Leo. Pasti Mbak Mai kesel sama Mas Leo dan malu sama temen-temennya. Soalnya Mbak Mai ngerasa gak dianggap, ya kan? Kok tahu sih? Ngintip ya? Bukan yang ngintip. Mbak Mai, berulang kali juga Mbak Mai loncat-loncat, Mas Leo gak bakalan tahu. Mbak Mai harus unjuk rasa dong. Unjuk rasa? Jadi gue mesti bikin spanduk dong. Gue tuh udah ngomong ke Leo, Mon. Dasar si Leonya aja kurang tegas. Masa bukannya gue yang dibelain malah temen-temennya? Padahal kan gue istrinya. Makanya unjuk rasanya mesti yang tegas dong, Mbak Mai. Mogok makan, kek. Mogok ngomong, kek. Atau mogok aerobik malam. Kan gampang. Jadi Mas Leo juga mikir kalau istrinya itu lebih penting. Bener juga ya, Mon. Tapi, enggak. Gua gak akan unjuk rasa. Gua harus berjiwa besar. Gua akan tunjukkan ke Leo kalau gua tuh istrinya yang penuh pengertian. Yaudah deh. Leo sayang, peluk gue dong. Gue kangen nih. Kamu kecapean ya? Pulang jam berapa semalam? Kelamaan sih karaoke-nya. Leo. Sama Benz kamu mau minggat, Mai? Ini unjuk rasa, Leo.
Gue mendingan minggatnya daripada gue dianggap patung. Yang nganggap kamu patung itu siapa? Kamu. Duh, kok gue sih, Mai? Ya abis lu lebih belain teman-teman lu daripada gue. Gue dianggap patung. Aduh, sorry deh, Mai. Tapi jangan ninggalin gue dong. Kan bukan salah gue, Mai. Bukan salah lu. Lu tuh gak tegas sama teman-teman lu, jadi pada melunjak. Kamu gak tegas, ah. Tunggu, Mai. Iya, oke deh. Sorry deh. Saya janji, mulai besok teman-teman gue tidak akan ada di sini lagi. Mereka akan gue paketkan ke Amerika. Ya, ya, ya. Ayo dong sayang, aku mau ambil cuti. Kita besok ke Pulau Bidadari, honeymoon kedua, ya. Loh, kok masih cemberut? Kopernya berat, tahu? Gue nggak sanggup angkat nih. Oh. Leo, aduh, tinggal aja mobil lo di sini. Kok? Udah tinggal aja, Mas Leo. Kita mau kasih kejutan. Ayo cabut, Le. Iya. Akhirnya Leo nyerah juga. Dia janji mau ngusir tikus got itu hari ini juga dua-duanya. Terus dia pakai nyogok gue lagi mau ngajak acara bulan madu kedua. Berkat gerentak angkat koper doang tuh ya. Ya pasti Leo nih. Udah gue aja. Pasti dia udah kebelet. Sore. Bisa ketemu Mas Leo? Mas Leo, maaf. Ibu-ibu ini siapa ya? Oh ya, kenalkan, saya Santi, istrinya Mas Anton, temannya Mas Leo. Oh, Antoni yang dulunya pembalap itu? Iya, betul. Sudah 2 minggu dia ninggalin Surabaya. Katanya pengen ada urusan perusahaan barunya di Jakarta. Dan dia juga pernah cerita tentang Mas Leo ya. Iya. Makanya saya datang kemari. Kok Surabaya sih, bukannya dia tinggal di Amerika? Hah? Amerika? Jauh tenan, Re. Oh iya, maaf. Saya Linda, istrinya Mas Ben. Saya. Oh ya? Saya dan Santi, kakak beradik. Orang kita tinggal di Surabaya kok, Jeng ya. Oh, jadi Mas Anton sama Mas Ben sudah punya istri? Iya dong. Dari dulu sampai sekarang, kita-kita ini istrinya. Kayak lampu hemat energi. Belum pernah putus, oh. Belum pernah ganti. Apa? Sekarang kita ke puncak? Iya, Mas. Anton sama Mas Ben mau kasih unjuk abut yang namanya Pesta Lajang. Seru kan, Mas? Iya, takut amat sih. Besok pagi juga balik. Nggak bisa. Pokoknya sekarang mesti balik. Bini gua bisa marah. Balik? Loncat aja lu kalau mau. Jadi suami saya ngaku dia masih lajang? Belum punya istri? Iya. God. Dasar suami-suami kurang asem. Jeng, tau nggak? Mas Anton itu anaknya 3. Sedangkan Mas Ben, suamiku itu, anaknya 5. Ah, bisa-bisanya dia ngaku perjaka ting-ting. Pantes. Anak saya pernah cerita. Katanya kalau lagi jalan sama bapaknya, dia nggak boleh panggil papa. Tapi, Om Anton. Masih mending, Jeng. Anakku yang paling gede, disuruh manggil papanya, Mas Ben. Ada saja. Gawat dong, Mbak. Bisa-bisa Mas Leo ngomong ke yang lain kalau Mbak Mai ibu kosnya dia lagi. Aduh, amit-amit ya. Gimana nih, saya jadi ngeri deh. Tenang saja, Jeng. Saya juga nggak rela kok kalau Mas Leo ikut terinfeksi. Pokoknya, sebelum suami saya menyebarkan virusnya, saya akan tarik dia dari peredaran. Ya? Iya, kita karantina. Kita kurung dia di ruang isolasi. Biar tahu rasa. Mas Leo, masa pesta cowok semua? Mana harimnya? Mana abut betah, Mas Leo? Ah. Udah diam lu, Bud. Ini gara-gara kamu juga. Lu kan ikut menjebak gua. Gua udah janji sama Mai, mau ngusir 2 cecungu itu. Dan langsung memboyong Mai ke Pulau Bidadari malam ini juga. Ya mana abut tahu, Mas Leo. Dia sekarang gimana nih? Gimana? Lu tau nggak? Villa ini jauhnya 10 km dari jalan layang. Mana ojek gak ada. Lu mau malam-malam begini jalan-jalan melewati 5 kuburan? Ih, enggak lah ya. Udah abut di sini aja deh. Sampai pagi, Mas Leo. Gimana, Leo? Bud, kok gak gabung? Iya nih, kongko-kongko dong. Lihat mereka lagi enjoy dengan pesta lajangnya.
Kita gabung yuk. Asik nih pasti. Mana bisa asik, Ton. Gua ini lagi mikirin bini gua di rumah. Buat seorang suami macam gua ini, pesta lajang begituan udah gak matching lagi. Matching gak matching, itu tergantung lu. Lu sebagai suami atau sebagai pria lajang? Kalau lu lajang, lu gak usah pikirin bini lu di rumah. Ngapain? Enakan pesta di sini. Gak bisa begitu dong, Mas. Jangankan Mas Leo. Abut aja pesta tanpa memikirin harim, gak bisa. Jadi lu gak enjoy buat di sini? Gila deh. Gimana mau enjoy cowok semua? Apa yang Anda mau rayu gak ada harimnya? Ngerayu? Bud, ini pesta lajang. Pestanya kaum pria. Yang penting gimana kita bisa happy tanpa wanita? Mana bisa? Bisa. Buktinya kita-kita ini, walau tanpa gandengan, masih tetap ceria. Iya nggak, Tom? Iya, tapi kalau si Abut keren cewek, ada yang punya villa ini. Mana? Cepetan dong. Anu udah nggak tahan lagi nih. Itu dia tuh. Ya, masa nenek-nenek dikasih aneh? Penipu. Katanya Leo mau ngajak gue honeymoon kedua. Ternyata Leo bohong. Dasar kucing, kucing, kucing. Leo sialan. Udah deh Mbak Mai, kali ya Mas Leo terlambat. Terlambat gimana? Sekarang kan udah 11:30. Jangan-jangan dia nongkrong di hot, di mod atau di kot. Di hot? Di mod? Di kot apa tuh, Mbak? Di hotel, di motel, atau di cottage. Ih, serem juga ya. Apa kita cari aja rombongan pria lajang itu di hot, mod, and cot di Jakarta ini? Jangan. Katanya, laki-laki itu semakin diikat, semakin berusaha lepas dari ikatannya. Jadi, mendingan kita sama-sama melonggarkan diri. Maksud Jeng gimana? Tenang saja, Jeng. Kita bikin taktik balasan, tapi taktik ini bukan sebagai tuntutan kebebasan. Tapi cuma sebagai peringatan. Oh. Apa itu, Jeng? Ada. Pokoknya ada-ada saja deh. Dan yang penting kita semua harus kerja sama. Oke? Okay? Oke, okay, ya. Mai! Buka pintu. Mbak Mai, Mona, per ke mana sih? Iya, mana pakaian masih di dalam lagi. Iya nih, waduh. Apa ini? Lihat Mas Leo, selamat pesta sepanjang masa Mr. Lajang. Gue lagi ngerayain pesta lajang bareng Mona, Santi, istri Anton, dan Linda, istri Ben. Selama 2 minggu tepatnya di mana aja deh. Sampai jumpa 2 minggu lagi, Mai. Hah, ini semua gara-gara lajang-lajang tengik. Hancur, Jack.